Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini semangat? Semangat. Pintar semuanya. Ya, anak-anak, hari ini kita mulai belajar seperti biasa. Siapa yang siap kita berdoa dipimpin sama Alfat? Iya, tepuk tangan buat Alfat. Ayo, kita berdoa ya semua ya. Siap berdoa. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar masih tentang tema 3. Tema 3 itu apa ya? Kegiatan sehari-hari. Siapa yang mau bercerita ke depan? Ya, sini sayang. Boleh. Oh juga cerita boleh. Suaranya keras ya. Biar teman-temannya mendengar. Yuk. Aku bangun pagi. Bangun pagi. Yang keras sayang. Yang keras. Teman-teman terdengar suaranya? Ya. Wah, lebih keras lagi. Kita putar biar keras suaranya. Aku bangun pagi. Ya. Yang keras. Sarapan, bangun pagi ya, yang keras. Dan melihat. Teman-teman terdengar suaranya? Tidak, lebih keras lagi sayang. 1, 2, 3. Bangun pagi. Terus mandi. Sarapan. Dan makan. Ayo, apa lagi? Sarapan, bangun pagi, terus melihat kendaraan. Lihat kendaraan. Diantar sama siapa sekolah? Ayah. Sama ayah, pakai apa? Motor. Motor gede, motor kecil? Kecil. Oh, motor kecil. Terus pakai helm enggak? Pakai helm. Supaya kalau pakai helm tidak. Anak-anak, hari ini kita mulai belajar tentang tema 3. Siapa yang bawa bukunya? Ayah siap. Boleh dikeluarkan bukunya? Yuk. Buku tema? Iya dong, buku tema dong. Nah, anak-anak, hari ini tujuan belajarnya 1, ibu ingin mengajak kalian mengenal apa? Letak rumah. Dan kemudian ibu akan mengajak kalian mengenal pola irama. Pola irama dengan bermain sumpit. Nanti ada nadanya, ya. Terus kita akan bermain mengenal dengan nilai apa kemarin? Kita lanjutkan nilai uang. Bu guru punya uang logam. Nah, nanti kita belajar ya, sama-sama ya. Belajar mengenal nilai uang. Siap sekarang semua, sudah dibuka bukunya? Siap. Boleh, yuk kita perhatikan dulu ya semua ya. Iya, kita lihat semua. Lihat ya, ada rumah. Ada rumah. Mana suaranya kelompok 5? Adik kelompok 1. Ada rumah. Kelompok 2 ada rumah. Kelompok 3 ada rumah. Ada rumah. Musola. Ada musola. Kemudian ada nama jalan. Nah, siapa yang pernah dengar Jalan Ki Hajar Dewantara? Dewantara itu siapa ya? Ki Hajar Dewantara, papahnya Syamil atau pahlawan? Pahlawan.
Wih, pintar. Ki Hajar Dewantara itu pahlawan apa? Pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang denah rumah dulu ya. Ya, ibu punya LK seperti ini. Siapa yang mau mengisi? Siapa yang mau bertanya dulu tentang LK yang ibu bagikan ini? Ada yang mau bertanya dulu? Nah, ada yang bertanya, sebelah kiri, sebelah kanan rumah siapa? Ini ada di sini. Ada di tengah-tengah, ada tulisan bacaannya apa ya? Tulisannya ini apa ya? Siapa yang bisa baca? Rumahku. Rumahku. Rumahku berarti rumahnya siapa? Sendiri. Rumah sendiri. Apa rumah sendiri? Sebelah kanannya ada rumah siapa? Di sebelah kiri? Iya, sebelah kanan. Kemudian jalannya, jalan rumah sendiri jalan apa? Sendana. Iya, boleh diisi ya. Lagi LK. LK-nya kita apa, Nak? Tentang uang. Ibu punya uang receh. Sambil kalian lihat di bukunya, boleh? Sambil lihat di bukunya. Di buku kalian ada nilai uang. Nilai uang kita itu namanya rupiah apa peso apa dolar? Rupiah. Iya, pinter. Rupiah. Iya, rupiah. Yang di buku kalian ada nilai rupiah berapa saja? Lihat, di buku kalian ada berapa? Coba dilihat di buku yang... 1000. Coba, 1000. Nih, uang logam 1000-nya seperti ini. 1000. Dilihat. Nolnya ada berapa? 1000? 3. Kemudian di sebelahnya lagi, ada nilai uang berapa? 500. Tulisannya seperti apa? 500 rupiah. Sekarang kalian perhatikan. 1000, lihat di sebelah kirinya ada 1000 dengan 500. Lebih besar mana 1000 dengan 500? 1000. Jadi ditulis lebih besar. 1000 lebih besar dengan 500. Ya. Boleh ditulis di situ. Boleh. Boleh di sini, Bu Guru punya LK lagi. Nah, tulisnya di mana? Tulisnya di sini. Ya. Nanti yang pintar Bu Guru kasih apa? Good job. Semua kita ulang lagi ya. Ada uang logam berapa? 100. Dibacanya 100 rupiah. Tulisan rupiahnya ditulis 100 RP 100. 100 nolnya berapa? 1000 nolnya berapa? 3. Pintar, betul gak 3 ya? Kita hitung. 1, 2, 3. 3, hebat. Siapa yang ke depan nulis ya? Nanti kamu boleh tulis gini. 500 dengan 200. Ditulis boleh pakai tanda matematika. Simbol matematika kalau lebih kecil bagaimana? Lebih kecil ya? Ya. Kalau lebih besar? Ini. Iya, tapi hari ini Bu Guru mintanya kamu menuliskan dengan huruf. Yang di atas dengan huruf, yang di bawah kalian nanti menuliskan mata uang. Siapa yang mau ke depan? Siap? Aku. Aku sini. Sampai naik-naik ya aku. Sini, pintar. Sini, lewat sini sayang. Maaf dong. Sok, ditulis. Ini nilainya berapa?
500. Sok ditulis, tulisannya yang besar. 500, tulis di sini. Di sini saya. 5 500. Kalau ini pakai RP. Coba RP. Sini. Heeh. 500. Nolnya berapa? 5 0. Iya, pinter, hebat. Ini yang ini belum. Berapa? Berapa? Lihat angkanya. 2. 100. Di sini pakai tanda matematika lebih kecil atau lebih besar? Pakai gini. Simbol matematika lebih besar lebih kecil? Yang gitu. Yang gini. Nih, ini kan lebih kecil, ini lebih besar, ini sama dengan. Yang mana kamu pilih? Ini. Ya, silakan. Iya, pinter. Yang ininya pakai tulisan. Lebih besar. Iya, yuk kita nyanyi yuk. Siap. Oke, 1, 2, 3. Siapa suka hati bunyi sumpit? Siapa suka hati pukul meja? Siapa suka hati petik jari? Yang salah dihukum loh. Siapa suka hati injak bumi? Ya, kelompok 3 akan menampilkan pola irama. Coba dicoba dulu. Burung kakak tua hingga di jendela. Bentar. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Pintar lagi. Tlek dung, tlek dung, tlek dung la la la. Tlek dung, tlek dung, tlek dung la la la. Tlek dung, tlek dung, tlek dung la la la. Kakak dua, iya pintar. Terima kasih Samil, pintar hebat. Anak-anak, tadi kita sudah belajar pola irama. Sekarang kita akan main. Siapa yang mau ikut main sama Bu Guru? Iya, boleh. Tapi permainannya kalian harus tertib. 1, tertib. 2, Ibu minta kalian keluarkan dulu meja jalannya. Ibu akan bagikan LK. LK ini nanti kita akan pakai isi untuk pergi ke toko buku. Ya. Dan dibagikan dulu LK-nya ya. Boleh ditulis dulu nama. Tulis dulu namanya. Yuk anak-anak, sekarang kita keluar dulu yuk. Yuk, udah ditulis namanya. Dah. Yuk anak-anak, sekarang kita keluar baris dulu yuk di sini. Ayo, kita lewat sini. Yuk anak-anak, ayo kita bermain bersama. Ayo, semuanya ke sini ya. Ayo. Ayo ke sini semua. Ayo, boleh kelompok 1, kelompok 2. Mana kelompok yang lain? Anak-anak, semua boleh perhatikan ke papan nama. Kalian tadi di kelas sudah belajar tentang apa ya? Dena. Dena itu untuk apa? Mengetahui letak rumah. Pinter, hebat. Mengenal jalan. Nah, hari ini kita akan bermain bersama. Hore, siapa yang mau ikut bermain? Iya. Aman. Akan keluar. Tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan berjalan-jalan.
yang sampai di toko buku. Siapa yang mau belanja? Iya, boleh. Siapa yang mau bertanya dulu sama ibu? Felis, ya silakan. Boleh, silakan. Anak-anak silakan belanja apa saja. Hitung 100. 1 betul? 2. Terus pintar? 3. Terus 4. 5. 6. 7. Pintar. 8 ya. Anak-anak, tadi kalian sudah bermain game Dena Rumah. Ada yang pemenangnya? Mau tahu? Mau tahu pemenangnya? Semua jadi artis juara. Tepuk tangan. Karena hari sudah siang, siapa yang mau bercerita kegiatan kita hari ini? Mulai dari tadi masuk, terus kita belajar apa? Belajar apa? Siapa? Ya, belajar Dena. Belajar apa lagi? Tentang uang, belajar apa lagi? Matematika, ya betul. Matematikanya tentang apa? Uang. Uangnya tentang apa? Uang? Uang rupiah, uang logam. Rupiah, rupiah itu nama untuk? Indonesia, pinter. Terus tadi kita belajar apa lagi? Yang pakai musik. Birama, belajar apa lagi tadi yang ke depan? Membaca. Ibu minta satu orang untuk presentasi ke depan hasil belajar kita hari ini. Siapa ya? Pinter ya. Gantian ah, gantian. Rahel. Yuk. Rahel cerita ya, belajar apa tadi? Tentang uang. Tentang Dena. Musik. Harus rajin menabung, pintar berhitung, pintar mengenal letak Dena. Tepuk tangan buat Rahel. Kalian menemukan uang jatuh nih di jalan lagi pulang, terus menemukan uang. Bagaimana harusnya? Taruh lagi di tempatnya, boleh? Dikembalikannya, boleh? Apalagi? Tidak mengambil. Terus apalagi kalau menemukan uang? Tidak dijajanin. Harusnya diapain? Kalau nemuin uang, kalau gini. Bu guru sedang jalan, terus ketemu Samil. Samilnya jalan, nemu uang 5.000. Nah, yang 5.000 itu sama Samil pernah nemu uang 5.000. Terus sama Alpan bagaimana uangnya? Taruh lagi di tempatnya, boleh. Ada lagi yang punya pendapat? Kalau nemu uang harus bagaimana kan? Tidak diambil. Diapakan, Bagis? Disumbangin ke mana? Pinter, Felis. Disumbangin
ke masjid. Karena uang itu tidak bertuan. Tidak bertuan itu tidak ada yang punya. Nah, kata Balqis bagaimana sini? Balqis, Pelis sini sayang. Bagaimana Pelis kalau nemu uang? Disumbangin ke masjid. Disumbangin ke masjid, betul? Betul, tepuk tangan. Iya, karena uang itu bukan milik kita. Korupsi? No. Oh, sekali lagi. Korupsi? No. Anti korupsi? Yes. Berbohong? No. Nyontek? No. Jujur? Yes. Barusan Pelis jujur? Yes. Iya, tepuk tangan buat Pelis. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, pesan moral dari ibu seperti itu. Jangan lupa sisihkan uang jajan. Yuk kita nyanyi menabung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bang bing bung yo kita nabung. Satu lagi. Tang ting tung yo kita nabung. Bagus. Tang ting tung hey. Jangan dihitung. Tahu kita nanti dapat untung. Siapa yang di rumahnya punya celengan banyak? Alhamdulillah. Ya, bagus. Bagus. Celengannya dilanjutkan di rumah. Belajar lagi yang tertib di rumah. Dan ibu akan kasih tugas. Tugasnya apa ya? Tugasnya nanti. Halo. Tugasnya nanti kalian boleh diteruskan ditanya. Tadi ada yang masih tidak kenal nama tetangga sebelahnya. Iya. Hari ini pelajarannya selesai. Siapa yang mau pulang? Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pulang dijemput sama siapa? Yang belum dijemput tunggu dulu. Yang sudah dijemput boleh main, tidak lupa sholat. Sholat apa? Zuhur. Kalau pulang sekolah jam siang-siang sholat apa? Zuhur. Ya, anak-anak sampai ketemu besok lagi. Dadah. Thank you.